guys, sekarang hari Sabtu 14 Maret kita lagi ada di kebun binatang. Kita ditugasin buat cari tahu semua tentang binatang tapir. I woke up pissed off today. Lately everyone feels fake. Somewhere I lost a piece of me. Smoking cigarettes on balconies. But I can't do this alone. Sometimes I just need a light. If I call you on the phone, need you on the other side. So when your tears go down your pillow like a river, I'll be there for you. I'll be there for you. When you're screaming, but they only hear you whisper, I'll be there for you. Belakang saya sekarang ada tapir Asia. Karena kita sekarang menjelaskan untuk penjelasan tentang tapir Asia ini. Nah, tapir Asia ini punya nama Latin, Tapirus indicus. Si habitatnya ini, tapir Asia ini biasanya tersebar di Asia Tenggara. Kemudian ada makanannya, dia sebagai vegetarian, sebagai herbivora, berarti makannya sayur-sayuran doang ya. Dan kelihatan dari tapir ini tidak terlalu jelas ketika beraktivitas, namun tapir memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Tapir memiliki 4 jari di kaki depan dan 3 jari di kaki belakang. Hewan ini secara ekologi sangat penting karena mereka menyebarkan benih dengan kotorannya ketika mereka berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Moncong mereka adalah perpaduan antara hidung dan bibir atas. Tapir menggunakan moncongnya untuk mengambil daun atau mengambil buah dari tanah. Kelompok tapir disebut candle. Tapir berkomunikasi secara verbal melalui suara bernada tinggi dan nonverbal melalui kotoran urin. Tapir juga adalah pemamalia sehingga dia bereproduksi secara seksual, melahirkan, dan memiliki kelenjar susu. Anak tapir lahir setelah dikandung induknya selama 13 bulan. Status konservasi tapir adalah hampir punah. Maka itu, pemerintah sangat melindungi tapir dan telah meletakkan tapir di penangkaran-penangkaran perlindungan. But you gotta be there for me too. But you gotta be there for me too.